Halo guys, kembali lagi dengan Rizky Gaming. Di sini kita akan bermain CDID dan di sini kita akan offroad menggunakan mobil tua ini. Tapi bukan sembarang mobil tua ya guys, yaitu ini mobil tua. Top speednya bisa sampai 210 lebih. Makanya kalian tonton itu video yang kita review pas itu ya. Dan aku mau mengucapkan terima kasih juga guys, karena kita udah 400 subscribe. Besok kita akan mengadakan Q&A. Makanya kalian komen ya, ntar aku baca komen-komen kalian ya, nggak semuanya sih, okay? Dan di sini tadi kita habis main ya, dan di sini kita bakal off road ya. Kita off road, kita menuju ke tempat off roadnya dulu guys. Tempat off road pasti kalian udah tahu lah itu tempatnya di mana ya guys. Yaitu jawabannya di BSD guys. Makanya langsung kita ke BSD ya guys. Dan kita baru sampai setengah perjalanan ya, Widi setengah perjalanan, Widi keren ya guys. Walaupun 40 jutaan jadi gini ya, tapi udah kenceng banget guys top speednya. Terus juga bagus ya guys. Ini buat kalian yang suka racing-racing tapi kurang bagus kayak gini, kalian bisa modif aja guys, ntar bakal jadi kayak mobil racing. Ini harusnya kita modif dulu ya guys, jadi tenang, gak mesinnya level 3 biar cepet ini. Tuh, sampai 200 nih guys. Detik-detik 200 km per jam guys. Detik-detik segitu guys. GG enggak? Makanya kalian subscribe guys. Kalau 1000 subscribe, ntar kita akan mengadakan Q&A lagi guys. Sekarang di 400 subscribe doang ya, karena males loh. Kita naik 100 subscribe Q&A terus loh. Dan kita udah sampai gerbang tol BSD ya guys. Sebelum masuk kita rem dulu, kita bayar kartu tol. Nah langsung kita ini masih malam ya guys. Berarti kalau masih malam kita enaknya ngapain guys, kita, karena ini masih malam kita tunggu pagi dulu ya guys. Sebelum kita itu, karena kita capek, kita beli makan dulu ya. Di sini nggak ada penjaganya. Gimana ceritanya, restoran macam apa? Ini juga makannya makan angin. Gimana ceritanya juga nggak bisa diuduk pula. Restoran macam apa ini dah? Nah, kita makannya di Burger King, tapi ini kenapa tulisannya Burger? Woi, membaca ide-idenya kebalik ya, tolong ya. Burger King, woi. Oh, Burger Queen. Jadi aneh guys. Ya ampun nih CDID, ada-ada aja dah. Dan okay ya guys, akhirnya kita sampai juga. Di sini kita langsung offroad. Itu ada siapa guys? Udah mundur, kita kebablasan. Nah kita gaspol terus, coba dari sini dulu ya guys. Nah ayo coba gaspol terus, apakah bisa guys, apakah bisa. Oh ya guys, aku mau ngomong nih guys, kalau kalian mau coba offroad pakai bis di channel kita ini ya, kalau kalian mau buatin, kalian subscribe dulu ya guys. 500 subscribe, ntar kita bakal buatin, kita bakal offroad pakai bus ya. Tapi busnya jangannya mahal-mahal ya guys. Nyari dunia nyata aja susah, apalagi CDID juga susah guys. Oke ya, gak kuat nih guys, gak kuat guys. Kita biarin aja dulu ya guys, tadi kurang ngegas guys. Okay, kita biarin aja dulu. Nah okay guys, langsung gas terus. Gak bisa, gimana ceritanya? Okay guys. Apakah kuat kali ini? Ayo kuat. Nah gitu aja dong. Nanjak di puncak kuat, nanjak di sini masih gak kuat yang lembek kayak gini. Aneh banget guys. Mental, ya ampun mental guys. Hampir aja mental sampai ke dindal. Coba kita lewat belok. Bakal oke
Ya ampun, ini jalannya gedos-gedos, gak dibenerin. Namanya overdos ya. Gedos-gedos-gedos. Yang ada ntar udah kita copot ya guys rodanya. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Apakah ini susah ya guys? Nah ini nih guys, susah nih. Guys, ini yang masih gampang ya guys. Ini mobil kita kelelep, oi kelelep, oi. Bukan kelelep gara-gara banjir, oi, tapi kelelep ini. Kelelep gara-gara lumpur, oi, tolong, oi. Oi. Kelelep mobil kita, oi, tapi mesinnya kok enggak mati aneh ya. Tolong, oi, kelelep, oi. Oh, kalau pasti mobilnya kalau ngomong oi. Mobilnya kelelep, guys. Tuh lihat tuh. Bayangin ya. Bayangin guys, kotornya sampai gagang pintu ya. Nih. Wow, kotor sekali, sangat amazing ya guys. Kita naik lagi ya guys ya. Cuci ya. Ntar kita cuci guys. Tenang aja ya. Oke ya. Wah, sudah selesai kayak guys. Easy sekali. Sekarang itu kan tadi offroad yang gampang guys. Tapi ada lagi yang susah guys. Nah, yang ini nih guys yang susah. Oke ya. Nah ini nih. Kuat gak buat nanjak gini guys? Nanjak yang setinggi puncak aja bisa. Apalagi segini gigi ya guys. Gigi kali lah. Bentar bang. Aku gak kuat bang. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Aku gak kuat guys. Harus mundur. Lagi mundur-mundur. Gaspol. 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 Gol. Gaspol. Kok malah jadi gol? Gaspol. Gas. Terus. Gas. Lepas rembang gas. Terus lah, tetap gak kuat. Tetap gak kuat guys. Tanjakan kayak gitu gak kuat. Ini yang itu ya lagian. Paper ini jadi sekarang jadi. Oke, coba ini yang susah ya. Tadi itu yang gampang ya guys, karena kan ada dua lumpur ya guys. Ini, tuh, nah gitu aja udah keberatan. Karena bempernya guys. Akibat mobil bemper terlalu ceper. Maaf ya guys, guys tadi ngelag soalnya ya guys, tiba-tiba kita keluar aja gitu ya. Terbalik aja, gimana sih misalnya. Ayo guys. Bisa lah. Ih, kesel banget loh kamu mobilnya terlalu ceper ya. Nah. Enggak bisa loh, kita spawn di atas aja lah. Bikin marah terus loh nih mobil. Aduh. Coba apakah bisa melewati rintangan yang seperti ini? Baru belum apa jalan dan nyangkut. Ya ampun. Ya udah ya, mungkin guys videonya untuk segitu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Maaf ya guys, mobilnya gak kuat. Silahkan komen ya guys, mau review apa ya, bukan review ya, mau itu offroad pakai apa lagi guys. Kalau udah 500 subscriber, ntar kita bakal offroad pakai bis. Bye bye.